Oke bro, pas ini ya, medang tajinya sudah habis, pas spoolnya datang. Oke, langsung kita pasang ya. Ya, tadi spoolnya belum dilepas ya dari tak ataupun bak spool, jadi kita akan lepas dulu. Ini spoolnya KW ya, spool KW ini beda kayak gini. Nih kayak gini, gulungan spool itu harus dibungkus seperti ini. Kecil juga nggak apa-apa, nggak usah gede-gede banget. Ini punya Green, ini malah soketnya model Green memang 4 seperti ini ya. Kalau yang tadi gede ini bawaannya 4. Jadi nanti kita akan potong sambung biar soket yang di motor nggak usah dirubah, cukup ininya saja. Kayak gitu. Oke ya bro, ini semua baut ini dilepas. 1 2 3 4 di sini 1 5 terus ini 6. Coba ini sudah saya kendorkan tadi ya. Lupa nggak direk dari awal, jadi saya ulas saja. Nah kayak gitu, kalau sudah lepas semua tinggal diangkat. Oke, kemudian pasang yang baru. Nah oke, oke bro, ini tinggal nyambung kabel ya, karena beda soket. Ini soket 4, ini juga sebenarnya soket 4, cuma kecil. Yang baru ini soket panel netral sama top speed, itu kalau di Green. Ini nggak pakai ya. Ini kabel apa, CDI. Kita tes dulu apakah nyala nggak yang baru ini. Bentar, kita kesanain. Kita zoom. Sik, tak fokus ke. Oke. Wah. Aduh nyetrum. Asem. Sik now. Udah ya. Ini susah, kelihatannya susah nih ini. Yo. Tuh, kelihatan. Ada ya. Banter no. Oke, okay. Ayah lagi. Oke, okay. Ini strumnya gede bro, saya kesetrum tadi, asem. Oke, okay. Ini sudah nyala, kita sekarang cek lampu, nyala enggak? Cek. Kok kameranya susah? Nah, kalau lampu pakai ini, alat yang sudah saya bikin khusus untuk ini. Meskipun baru ya tetap dites bro, karena kadang ada yang baru nggak nyala, itu ya ada. Ya, oke nyala untuk lampu sekarang pengisian, nyala enggak? Yo coba, oke nyala semua, beres ya. Nah, ini spool yang lama ini kita potong saja. Potongnya agak panjang ini. Biar nanti kalau ada sambung-sambung enggak kependekan. Buka dulu kulitnya, tarik, potong aja gini. Cekrek lah, is pokoknya pede aja. Kemudian kita sambungkan di sini. Kemudian ini ya. Soketnya sama, kita potong aja kayak gini. Cekrek. Nah. Tinggal dikupas. Saya nggak punya gunting khusus buat ngupas ya, jadi pakai gunting ini aja. Oke, seperti biasa ya bro. Ini buat teman-teman yang belum nonton video saya yang kemarin caranya nyambung kabel, ini saya kasih pelajaran ulang. Caranya kayak gini, ini dipalang kayak gini, kemudian diputar, seret, ya diputar seperti ini. Kalau sudah diputar, dipelintir ke sini, kemudian begini. Nah, kencang, ya.
Ini juga putih ketemu sama putih ya. Putar set, diputar ke belakang. Nah, kayak orang ikat gitu. Oke, seperti ini ya, paham ya. Buat yang belum tahu, yang berpikirlah tinggal diputir aja beres. So, contoh seperti ini. Kayak gini tok ya. Kita tarik lepas. Kalau mode saya enggak lepas. Ditarik gini enggak lepas. Oke, mengerti ya maksudnya? Oke, pasang 10 sudah. Kok silong ini ya. Kita cek api ya. Tanpa lepas busi, koilnya kaku. Coba dulu. Oke. Terus mantap, gininya mantap. 10 jos. Kita pasang. Coba nyalain lagi. Oke bro, sudah jadi ya. Itu tadi kasus spool mati ya. Next kita akan bahas cara lilit, cara gulung spool. Kalau ini di rumah jadi enggak bahas soal gulung, ganti ya, biar cepat aja. Itu bapaknya juga mau berangkat kerja sih soalnya. Jadi buru-buru langsung beli yang baru saja. Oke, Pak, sudah selesai? Sip, oke.